Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ketiga dan juga kita berada pada hari ke-6 dalam Pekan Doa Sedunia untuk memohon persatuan umat Kristiani. Secara garis besar, bacaan-bacaan suci pada hari Minggu biasa ketiga ini mengajak kita untuk mengingat bahwa dalam kehidupan kita, terutama di dalam kehidupan iman kita dalam gereja, bersekutu dan bekerja sama adalah sesuatu yang penting. Tetapi saya cukup tergelitik dalam bacaan pertama dari kitab Nehemia. Di situ dikatakan bahwa ketika Imam Ezra membawa Taurat itu ke depan jemaat, pria, wanita, dan semua orang yang dapat mendengar dan mengerti. Jadi bagaimana nasib mereka yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa mengerti? Ya mungkin secara logis kita mencari alasan bahwa pewartaan itu bukan soal jumlah orang yang mendengar, tetapi apakah orang memahami atau mau melaksanakan. Tetapi kalau kita mau refleksikan lebih dalam, ternyata ini ada alasannya bahwa Allah senantiasa membuka ruang kerjasama di dalam pewartaan sabda Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih, kalau boleh kita katakan bahwa tidak semua orang dapat menerima sabda Tuhan itu secara sama. Juga tidak semua orang dapat memberikan dirinya secara sama. Dan disitulah ditemukan bahwa kita mesti bersekutu dan bekerja sama. Kalau kita bertolak dari pihak Allah, tentu segala sesuatunya itu tetap dan sempurna. Dan kalau kita mendengar dalam bacaan-bacaan suci pada hari ini, ada satu hal yang tetap dan sempurna yang datang dari Allah, yakni sukacita. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang merasakan sukacita itu sama? Atau kemudian apakah orang menerima dan memahami sukacita itu secara sama? Rupanya tidak semua sama. Maka dari itu kita perlu sekali lagi untuk bersekutu dan bekerja sama. Bekerja sama itu penting. Tentu pada tempat yang pertama, bekerja sama dengan Tuhan. Jadi ketika Allah memutuskan untuk membuka hubungan dengan manusia, maka Allah menawarkan suatu kerjasama di situ, di mana kita diundang juga untuk bisa menjadi pewarta-pewarta sabda. Nah, inilah yang kemudian jadi alasan kenapa orang-orang yang mengerti, yang mendengar sabda Tuhan, mengerti dan memahaminya, mereka punya tanggung jawab dan tugas juga untuk menjadi partner di dalam pewartaan kepada sesama yang lainnya. Lalu kerjasama yang kedua, yakni kerjasama antar manusia. Ya, menurut pemahaman saya dalam refleksi saya terhadap bacaan-bacaan suci pada hari ini, boleh dikatakan ada dua kondisi yang menyebabkan atau menjadi alasan kita untuk bisa bekerjasama. Yang pertama, tidak semua orang menerima sabda dan sukacita itu dengan cara yang sama. Jadi masing-masing kita punya cara tersendiri untuk menerima sukacita itu, dan juga masing-masing orang punya konteks sukacitanya tersendiri. Jadi tidak semua orang menerima sukacita itu dengan cara yang sama gitu. Jadi kalau kita menerima dengan cara yang sama, tentu kita tidak perlu bersekutu dan bekerja sama. Dan masih dalam kondisi yang sama, boleh dikatakan bahwa orang tidak menerima semua sabda dan sukacita. Jadi tidak semuanya ia terima. Jadi kalau semuanya ia terima, semuanya ia pahami, maka kemudian ia tidak memerlukan orang lain. Jadi alasan yang pertama kenapa orang perlu bersekutu dan bekerja sama adalah karena orang tidak menerima sukacita atau sabda Tuhan itu secara sama, dan juga orang tidak menerima semuanya. Orang menerima sukacita itu dalam konteksnya masing-masing. Dan juga mungkin menerima sabda Tuhan itu dalam bagian-bagiannya. Sehingga orang perlu untuk bersekutu di dalam hidup bersama. Kemudian bisa sharing atas apa yang ia terima, atas apa yang ia miliki. Dan alasan yang kedua adalah bahwa orang tidak bisa mewartakan sabda Tuhan itu dan sukacita itu secara sama. Dan juga orang tidak bisa memberikan semuanya gitu, karena yang ia miliki adalah terbatas. Nah, ini mengacu pada bacaan kedua pada minggu ini.
Dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, di situ dikatakan bahwa kita mengada di dalam komunitas dan kita memberi itu sebagaimana kita berada dalam kesatuan tubuh. Jadi tidak semua kita ini kepala, tidak semua kita ini tangan gitu, tidak semua kita ini kaki. Kalau kita semua adalah bagian yang sama, maka tidak akan terbentuk yang namanya tubuh itu. Jadi pada dasarnya, saudara-saudari terkasih, kita mengada itu secara berbeda dan kita tahu bahwa rahmat Allah itu ada di dalam setiap perbedaan. Karena kalau kita menyadari fungsi dan peran kita yang berbeda, maka kita tahu bahwa kita punya potensi untuk melengkapi orang lain dan juga kita harus membuka diri agar kita boleh dilengkapi oleh orang lain. Jadi secara sederhana begini, kita itu menerima secara terbatas. Kita juga bisa memberi secara terbatas. Yang bisa kita lakukan adalah bersekutu dan bekerja sama sehingga keterbatasan-keterbatasan kita kemudian dapat menyusun sebuah kesempurnaan di dalam Tuhan. Dan kalau kita tidak membuka diri terhadap persekutuan dan juga kerjasama, maka keterarahan kepada yang sempurna itu juga akan semakin sulit. Jadi, sehebat apapun kita di dalam bidang kita, tetapi kalau kita menutup diri kita terhadap persekutuan dan kerjasama, menolak untuk menerima dan memberi di dalam ketulusan, maka kita tidak akan mencapai kepenuhan di dalam roh. Kita tidak akan mencapai kepenuhan di dalam Tuhan. Hari ini juga hari ke-6 Pekan Doa Sedunia, kita memohon persatuan umat Kristiani. Itu artinya bahwa hidup iman kita tidak akan ada artinya kalau kita menolak persekutuan dan juga menolak kerjasama di dalamnya. Kita mengingat bahwa doa Tuhan Yesus Sang Guru kita adalah agar kita semua ini dapat menjadi umat yang bersatu, umat yang bersekutu satu sama lain. Doa Yesus agar mereka menjadi satu seperti aku dan kau ya Bapa adalah satu. Jadi bagaimana mungkin kita yang mengakui diri kita sebagai murid-murid Tuhan kemudian menolak persekutuan dan kerjasama yang ada di dalamnya. Jadi saudara-saudari terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan suci hari ini mengajarkan kepada kita yang pertama soal keterbatasan kita. Bahwa keterbatasan itu bukan suatu situasi yang patut kita sesali dan menjatuhkan kita di dalam penyesalan dan kesedihan. Dan tidak bisa melihat harapan di dalamnya, tidak. Malah keterbatasan itu membawa kita pada suatu gerakan persekutuan. Sehingga di dalam kesadaran kita akan keterbatasan kita, kita dapat memberi sesuatu yang baik dan juga membuka diri kita untuk menerima yang baik dari yang lain. Jadi mari kita menyadari keterbatasan kita dan dengan rendah hati membiarkan orang lain untuk bisa mengisi kekurangan dan kekosongan dalam hidup kita. Juga jangan lupa mari kita menyadari kelebihan kita dan juga dengan terbuka hati untuk dapat dengan tulus memberi diri terhadap orang lain. Dengan demikian, kehidupan iman kita akan menjadi kehidupan yang penuh sukacita dan ketika kita melakukannya dengan tulus di dalam Tuhan, maka sukacita kita akan menjadi penuh. Tuhan memberkati.